Halo semuanya, selamat datang di channel Rumah Unik Epi Needed House. Nah, di video kali ini saya baru check out lagi produknya dari Goto Hardware. Kali ini adalah alat pel yang sangat serbaguna dan lagi ngetren banget. Oke, langsung kita unboxing dulu ya. Ini packingnya aman ya, jadi dilapisin sama bubble wrap. Bubble wrapnya juga tebal dan sudah ditempel sama stiker fragile supaya pengirimannya aman. Oke, sekarang kita mau lihat dulu ya. Ini sudah jelas banget nih, di dusnya udah lengkap. Jadi bahannya itu udah PP stainless. Microfiber, ukuran embernya juga udah ada 19x36x17 cm, ukuran papan pelnya juga udah ada 33x12 cm, tinggi tongkatnya juga lumayan panjang nih 1,2 meter, ukuran embernya 8-9 liter. Nah, nanti saya tunjukin, kita akan dapat 2 microfiber pel, 1 set tongkat pel, 1 ember sama 1 konektor untuk ember. Nah, ini kelebihannya, jadi dia ini multifungsi. Jadi kita bisa penggunaan kering dan basah, sehingga nanti kalau kita pel itu jadi lebih gampang. Kemudian tongkat pelnya juga fleksibel, bisa digerakkan sampai 360 derajat nih. Ini fleksibel banget ya, dan bisa membersihkan sudut-sudut yang sulit dijangkau. Kemudian kain pelnya juga microfiber, dapat menyerap air maupun kotoran dengan sempurna. Selanjutnya dilengkapi dengan stainless steel yang memiliki ujung anti slip dan kokoh digunakan. Oke, sekarang kita mau langsung lihat dulu ya apa aja isi dari box ini. Yang pertama ada kertas petunjuk, ini sudah ada instruksi dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Kemudian ini embernya, jadi ukurannya segini ya, nggak gitu gede. Ini juga ringan dan udah ada pegangannya seperti ini, jadi kita bisa angkat. Kemudian ini adalah set tongkatnya. Selanjutnya dapat 2 karet, jadi 2 karet ini yang nanti kita akan taruh di sini. Jadi kalau airnya udah kotor, kita tinggal buka maka air langsung keluar dari sini. Selanjutnya ini alat pelnya, ini bisa dilepas. Ini isinya, dan kita sudah dapat langsung 2. Dan ini juga fleksibel banget nih. Ini udah kerasa, ini daya serapnya bakal bagus banget nih. Jadi nanti kalau kita mau udah pakai satu dan kotor, kita langsung bisa ganti dengan satunya, udah tinggal kita tempelkan aja seperti ini. Kemudian dapat seperti ini sebenarnya untuk di bawah, tinggal dipasang aja ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau langsung rangkai aja ini. Jadi langsung ini udah ada 4. Ini udah gampang, tinggal dimasukin aja. Kemudian kita putar. Ini pegangannya empuk ya, berasa banget empuk, dan dia udah ada gantungan. Jadi kalau di rumah kalian yang udah punya tempat pel yang digantung, ini udah ada nih, bisa digantung. Ini pegangannya empuk banget nih. Kemudian ini kita tinggal sambungkan lagi. Dan ini kita tinggal sambungkan lagi. Ini sudah segini. Dan terakhir, kita tinggal hubungkan ke konektor ini aja. Ya, tinggal dimasukkan aja. Udah, tinggal kita dorong, ini agak ditekan aja. Open click, oke. Sudah jadi. Dan ini memang bisa fleksibel banget nih. Jadi itu. Nih, bisa diputar segala arah tuh, 360 derajat. Jadi kalau mau ngepel yang tipis, set, nih bisa masuk. Atau di sisi satunya nih, ini juga bisa. Yang sebelah sini nggak bisa terlalu full, tapi yang ini bisa full. Nih, tapi ini bisa sampai muter banget tuh. Dan ini satu lagi partnya. Jadi ini adalah gerigi yang fungsinya untuk menyikatnya. Jadi kalau kotor kita udah langsung sikat aja. Nah, ini tinggal kita pasang di sisi yang di sini ya, sisi yang untuk wash. Jadi tinggal kita kayak gantungkan aja di sini, tekan. Nah,
Oke, sekarang kita langsung mau cobain aja penggunaan alat pel ini ya. Nah, itu dia mengenai cara penggunaannya, gampang banget kan, jadi praktis dan tangan kita juga udah nggak bakal kotor. Nah, sudah tinggal celup-celup aja, dan ini juga ringan buat untuk ngepel ya ukuran kamar itu masih oke lah ya. Ketika ngebuang airnya juga enak banget, udah langsung tinggal dibuang. Kalau untuk saya sih ini cocok banget karena buat untuk ngepel kamar atau mungkin area-area lain. Nah, ini jadinya lebih praktis dan juga lebih oke. Selain itu yang saya suka adalah ketelnya itu fleksibel banget, yang kita bisa tekuk banget. Jadi ketika kita mau membersihkan misalkan bawa kasur yang sulit dijangkau, ini bisa kita gunakan jadi kayak sapu ya. Jadi kita tinggal kayak sapu gitu aja, ini bisa lumayan menjangkau sampai agak dalam. Nah, kalau kalian ada yang minat, linknya saya sertakan di deskripsi. Dia ada di Shopee, jadi bisa langsung cari aja di Shopee. Dia udah Shopee Mall dan langsung ketik aja Goto Flat Mop Moko. Dan harganya ini juga murah meriah. Ini dia. Tuh, mantep banget kan, penjualannya juga udah banyak banget. Nah, buat kalian yang lagi mau beli ini pas banget di tanggal 2 sampai 3 September, Goto Hardware ini lagi ada promo di Shopee, ada diskon up to 94% loh. Dan kalian bisa langsung menggunakan kode promo Goto BC3 nih. Dan ini khusus pembelian yang di Shopee ya. Oke, makanya langsung semuanya di check out aja. Oke, sekian videonya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada yang pakai juga alat pel Goto ini, boleh banget nih share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.